Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan bahas lebih detail tentang periodisasi umat Islam. Jadi, periodisasi umat Islam ini bisa kita jadikan sebagai cermin untuk berkaca tentang bagaimana Allah dulu telah pergilirkan dari masa ke masa tentang kepemimpinan orang-orang beriman, jatuh bangun, dan kemudian ini juga bisa dijadikan cara untuk kita memprediksi atau memperkirakan kejadian yang akan datang di masa depan. Kajian ini terkait dengan hadis yang panjang, riwayat dari Imam Ahmad, yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Takunun nubuwwatu fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwwah فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت رواه أحمد. Jadi guys, dari hadis ini ya, kalau kita terjemahkan demikian, di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Allah akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan atau kerajaan yang zalim. Ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan atau kerajaan diktator, mulkan jabariyatan, yang menyengsarakan. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Kemudian beliau diam. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Dari hadis ini, guys, kita kemudian tahu bahwa Allah seperti ingin mengabarkan lewat nabinya bahwa masa kehidupan dalam kekuasaan orang-orang beriman itu akan terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah masa kenabian, di mana Allah utus para nabi untuk mengajak kembali manusia kepada nilai-nilai kebenaran. Nah, setelah masa kenabian berakhir, ya, maka akan muncul masa yang disebut sebagai khilafatan ana min hajin nubuwah, kepemimpinan bukan nabi tapi mengambil garis manhaj atau tata cara kepemimpinan sebagaimana nabi. Kemudian setelah itu akan muncul masa yang disebut mulkan adon, yaitu kekuasaan atau raja-raja yang menggigit. Ya, di sana ada kezaliman tapi masih berpegang teguh dengan perundang-undangan Islam, yaitu Al-Quran. Nanti setelah masa mulkan adzan akan ada yang namanya mulkan jabariyatan, itu kekuasaan diktator, di mana kemudian kaum muslimin secara umum hanya menjadi objek penderita dari kekuasaan yang diktator tersebut. Tapi di bagian akhir Rasulullah sebutkan, ya, bagian yang keempat, bagian yang kelima, maka nanti akan ada khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Artinya, guys, maka kemudian kita semua tahu masa-masa ini pasti akan berjalan, pasti akan berlaku, dan kita semua sudah belajar, yaitu masa kenabian, masa khilafah ala minhajin nubuwah, masa mulkan adzan, masa mulkan jabariyatan, dan nanti akan ditutup dengan masa khilafatan ala minhajin nubuwah. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu.